Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini hari pertama saya cuti setelah 3 bulan lebih ada di job set ya, remote area. Nah, kita sampai di Bandara Internasional Tarakan. Ya, sebelumnya mungkin teman-teman udah nonton video saya perjalanan dari job set dengan speedboat ya menuju ke Pulau Tarakan. Kali ini saya akan menuju ke Labuan Bajo ya. Ini pertama kali saya kesana setelah adanya perubahan ya di sana. Jadi ada pesona wisata baru di sana, mulai ramai wisatawan karena paket wisata dengan Finisi ya. Jadi saya akan coba naik kapal nanti di sana sekitar 3 hari 2 malam dengan Finisi. Nah, ini saya sudah sampai di gate-nya, pintu masuknya. Oke, pemeriksaan barang, antri dulu seperti biasa. Lewat. Nah, saya perjalanan hari ini sekitar 30 jam ya, nanti melewati beberapa bandara ya. Kalau secara di reservasi sekitar 3 bandara, cuman nggak tahu nanti. Tujuan pertama saya ini adalah ke Ujung Pandang untuk transit. Nah, dari sini nanti saya akan ziarah dulu rencananya ke makam Pangeran Diponegoro, makam kakek saya. Ini juga pertama saya ke Makassar, jadi saya belum tahu nanti kayak gimana. Oh, ternyata ini dapatnya 4. Nah, ada 4 bandara yang harus saya sambangi. Nah, transit pertama saya sekitar 6 jam, nanti di Ujung Pandang. Untuk perjalanan ke Tarakan saya menggunakan Lion Air ya. Ini kebetulan saya dapat tempat itu di belakang karena belum sempat check in tadi malam karena buru-buru. Jadi oke, kita langsung aja menuju pesawat karena cukup jauh pesawatnya, jadi kita lewat ke bawah ya. Bandara Internasional Juwata. Ini bandara yang baru ya, bandara yang lama ada di sebelah. Tidak terlalu ramai hari ini. 20 ke atas, silakan lewat tangga belakang. Saya pesawat. Bagi penumpang yang keluar melalui jendela darurat dekat saya, pelampung agar dikembangkan setelah Anda berada di atas saya. Untuk mengembangkan baju pelampung, tarik sekerasnya ujung merah. Jika baju pelampung tidak dapat mengembang dengan sempurna, tiup pipa karet. Lampu akan menyala jika baterai terendam air. Menginap di Labuan Bajo. The life jacket should only be inflated at the emergency exit doors. For those passengers evacuating through the emergency windows, life jacket is to be inflated once you are over the way. To inflate your life jacket, pull down sharply on the right toggle. Should the life jacket fail to inflate, blow into the right tubes. The light will turn on if the battery is in water.
di cuti berikutnya. Informasi keselamatan terdapat di dalam kantung kursi di depan Anda. Setelah itu, kami mohon Anda membacanya dengan seksama sebelum pesawat tinggal landas. Untuk perjalanan bila Anda membutuhkan bantuan, silakan menghubungi salah satu awak kabin. Terima kasih atas perhatian Anda Labuan dan selamat menikmati penerbangan ini. The safety information card of this aircraft is available in your seat pocket. Please read it carefully before takeoff. If there's anything that we can do to make this flight more enjoyable to you, please do not hesitate to let us know. Thank you for your kind attention, and we wish you a very pleasant flight. Perjalanan saya menuju ke Jumat nanti. Nanti plan saya akan migrate ke Bumi karena perjalanan untuk lewat kendaraan umum angkutan umum lewat Jambi itu sekitar lebih dari 3 jam kalau nggak salah. Jadi saya lebih dari 2 jam lah, sekitar 2 jam. Saya cek tadi di map untuk sampai ke Makmum Palangeran di Ponorogo. Jadi kali ini kemudian saya akan naik Grab, cuman saya belum tahu biayanya berapa. Penumpang yang terhormat, saat lepas landas sudah dekat. Sama nanti ya. Silakan menggunakan sabuk pengaman Anda, menegakkan sandaran kursi. Kita cari yang paling dekat. Dia membuka pintu dia. Terima kasih. Atau saya masih in preparation for takeoff, please fasten your seatbelt and make sure your seat back is upright. The table is tall and your window shade is up. Thank you. Ini spot untuk take off. Kita menuju ke ujung bandung. Ini cukup sepi ya untuk di tarakan, cuman hari-hari biasa memang lumayan ramai dan lalu-lalang penerbangan pun cukup padat di tarakan sini. Kotanya pun juga mulai padat dan juga mulai ramai untuk pendatang ya. Hampir full di Tarakan ini pendatang ya. Oke, kita masih nunggu ya. Mungkin teman-teman udah pada lihat ya. Malam hari kota Tarakan di video-video saya sebelumnya cukup padat ya, orang suka nongkrong, tempat makan juga banyak, kemudian mulai banyak ruko-ruko ya dengan beberapa brand. Sekarang ini pun sudah ada bioskop juga, makanan khas. Jalan pertama saya dari kota Bandung menuju ke
saya pengen ke sana, cuman katanya tempatnya ditutup, jadi saya belum sempat ke sana. Nah oke teman-teman, nah, kita bisa lihat keindahan Pulau Tarakan dan juga beberapa kapal tongkang khas untuk membawa batubara. Nah, oke, sampai di sini dulu, sampai ketemu lagi di ujung pandang ya. Nanti kita akan melaksanakan perjalanan menuju ke makam Pangeran Diponegoro dan juga berkeliling Kota Makassar, serta tentunya nanti kita makan Coto Makassar. Oke teman-teman, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.